Halo guys, nah jumpa lagi dengan saya Sigit Family. Nah kali ini saya akan olahraga bersama istri saya ini. Nih, dia malah tutup, udah tutup. Ini kawasannya di kawasan Simanjuntak. Karena hari ini olahraganya cuma jalan kaki. Mau ikuti selanjutnya, oke? Ikutin terus ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan aktifkan loncengnya. Nah, ini kawasan Simanjuntak, Jakarta Timur. Saya dan istri saya itu olahraganya cuma jalan kaki. Yeay. Berapa kali? Siap 20 kali. Kawasannya Simanjuntak itu rame, bro. Walaupun PPKM kayak gini, bro. Nah. Yang semangat. Jangan lupa jaga imun dan jaga hati. Oh, jaga kesehatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ye, berapa kali? 15 kali. Nah, oke. Gimana, Dek? Lancar? Gimana perutnya, udah sakit belum? Udah dikrok-krok. Udah sakit belum perutnya? Kalau sudah, gimana, udah capek belum? Hey. Sudah kurus. Kurusan daging. Kurukan iku maksudnya, bro. Jadi iku adalah tadi olahraga saya dan istri saya. Kalau ada yang teman-teman mau request saya olahraga apa, nanti tulis saja di bawah komentar ya. Apa, Dek? Kamu mau makan apa hari ini? Mie ayam sama batagor. Hah? Olahraganya baru bentar 20 keliling cuma jalan kaki. Makannya mau minta 2 porsi. Aduh. Sakit itu nanti perut. Kasihan cacingnya, aduh, Dek. Nah, ini tuh mie ayamnya, bro. Namanya mie ayam Kebumen Jaya. Dan ini adalah tempat jualannya di daerah Simanjuntak Taman itu. Nah, jadi kalau yang pada dekat daerah sini ya, tolong mampir gitu ya. Untuk melihatnya silahkan di sini ya. Nah, ini caranya membikinnya, bro. Kalau membikinnya itu kayak gitu. Dikasih ayam, dikasih mie, dikasih bumbu-bumbunya dulu, bro. Hehehe. Pasti lezat ini, bro. Mantap. Dan apa namanya, ini tuh mie ayamnya tuh enak.
karena aku udah sering beli di sini toh. Tuh mie ayamnya dimasukin, nah dimasukin, nanti nunggu berapa menit? Ya berapa menit? Dua ya, oke. Istri saya lagi laparan dia tuh. Kalau nggak kelaparan dia nggak mau makan. Ya kan, Dek? Iya dong. Masnya ini asli wong Kebumen katanya tuh, dan dia udah lama di sini jualannya. Nah, itu kasih minyak. Minyak apa nggak tahu. Dan udah mateng minyak, tinggal diaduk-aduk lagi. Tinggal diangkat, bro. Nah, itu tuangkan juga ke wadahnya, karena saya belinya itu untuk dibawa pulang. Kalau nggak dibawa pulang, saya pasti makan di situ. Jadi pakai mangkok gitu ya. Ini bahan-bahannya untuk pembikinan minyak ya, bukan? Masnya ini udah lama dia jualan. Diaduk-aduknya tuh dia pakai sumpitnya panjang sekali dia, bro. Jadi, oh, beda sama sumpit-sumpit yang lain. Itu dikasih apa lagi nih? Nah, kasih ayam, kasih bumbu-bumbunya lagi. Nanti mie ayamnya mie ayam spesial lah, beda dari yang lain. Nah, silakan dibeli ya. Dia harganya 13.000. Murah meriah untuk dibeli, yuk. Dek. Oke, mantep cantiknya tuh. Dan ini nuangkan sopnya, bro, karena sopnya itu juga udah ada bumbunya, udah dibumbuin gitu. Kata masnya itu kemarin kasih rasa apa? Rasa cinta. Nah, udah mateng. Nah, tinggal dibawa pulang nih. Kasihkan aja ke saya. Pastinya mas, saya akan terima. Nah, bro, sampai juga saya di rumah. Dan ini adalah mie ayamnya. Kita tinggal kasih bumbu aja ya, bro ya. Jadi ini yang tadi si apa namanya, kuahnya mie ayam. Jadi caranya nuangkannya tuh kayak gini, digigit, tinggal diseduh gini. Nah. Gurih. Kasih sawi. Ini mie ayamnya tuh porsi kuli, jadi mas nyata kemarin tuh emang sengaja ngasihnya banyak. Kita icipin kerupuknya, apa namanya, pangsitnya dulu ya. Ini namanya pangsit dapat 4, dan ayamnya tuh banyak banget, minyak juga banyak loh. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berdoanya, mari kita makan. Kita aduk dulu ya. Diaduk biar rata bumbunya. Ini porsi kuli, bro, banyak banget.
lah mie nya dulu, gimana rasanya. Mie nya enak dan nggak terlalu lembek, pas seteng. Kita cobain sawinya, enak juga. Ayamnya, ini ayamnya bro. Ini ayamnya nih. Maknyus bro, silahkan beli ya di tempatnya tuh, di itu tadi, di mana, di Simanjuntak. Mantap bro, habis olahraga tuh jadi makan kayak gini. Jadi apa namanya, yang berat badannya nambah lagi, nggak kurus-kurus lagi yang amanjing sekali. Hey! Dan kenapa saya nge-reviewnya sendiri? Karena istri saya tadi ada keperluan bentar di luar. Jadi mohon maaf ya para teman-teman ya, untuk saya reviewnya sendiri mie ayam ini. Kita habisin dulu karena nanti penontonnya ngiler lagi. Oke, kita habisin dulu ya. Enak nanti kalau penontonnya cuma liatin doang tapi nggak ikut makan. Oke. Mantap pemirsa, teman-teman, sudah habis dan rasanya udah pengen cepet-cepet minum karena kepedesan ini bro, tadi sambelnya banyak banget. Nah ini tadi porsinya porsinya sungguh banyak sekali. Itu tadi cuma apa namanya, yaitu sebatas mereview mie ayam ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, karena subscribe itu gratis, nggak bayar bro ya. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Jadi silahkan aktifkan loncengnya juga
Dan jangan lupa subscribe channel saya biar channel saya makin berkembang. Dan itu aja, terima kasih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.